Prinsip kerja mesin diesel bahan bakar ganda adalah memasukkan gas bersamaan dengan udara pada saat langkah hisap dan intake valve terbuka. Sehingga pada saat piston mendekati TMA atau titik mati atas, bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran, sehingga akan terjadi proses pembakaran. Sedangkan, untuk menciptakan pembakaran di mesin diesel, hanya perlu udara ditambah solar lalu dikompresi. Proses ini ketika piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB, yang menyebabkan pembesaran pada ruang bakar. Saat langkah ini, katup hisap terbuka dan udara dari intake manifold masuk ke ruang bakar.